Iya. Basicnya Vega ZR, cuman disuap pakai Mio, pistonnya 66 stroke standar total loss, berat kiri 600, berat kanan 400, klepnya Tiger. Kita tes hidup, lalu kita akan jual, kita akan lelang. Lelang green guys. Kondisinya masih seperti ini guys ya, karena ini untuk liaran, dan lagi pula di sini untuk liaran siapa juga ya yang mau pakai. Kalau di sirkuit kayaknya banyak yang mau pakai, dilelang saja guys. Parkingnya tembaga, parking silinder headnya pakai tembaga. Diameter 66, 193 cc. Oke ya, diwokehkan. Kita pasang di rangka si merah. Kita pinjam dulu rangka si merah. Dan ini mesin standar bawaan si merah. Kita pinjam dulu rangka sama koplingnya guys. Kita coba tes hidup dan tes jalan ya di rangka si merah ini. Rumah kopling dan blok koplingnya menggunakan TDR ya, pakai punyanya bawaan si merah ini. Kita pinjam dulu untuk surat-suratnya lengkap. Kalau udah kita tes, kita akan lelang guys mesinnya. Saya udah males ya punya mesin liaran seperti ini, apalagi ibu saya seringkali melarang saya menggunakan atau berbalapan di liaran ya. Kalau road race sama GTX masih punya surat izin, kalau liaran dilarang. Makanya kita lelang semua ya mesin-mesin liarannya. Karbunya pakai P2 genep 26. Intake-nya pakai Mio. Punya si merah juga. Pengapian pakai Shogun. Total loss. Kita coba hidupkan, yang menjadi masalahnya knalpotnya belum ada ya. Soalnya ini campur aduk. Untuk yang swap engine Vega ZR pakai Mio, knalpotnya harus pakai Mio ya. Leher knalpotnya ini juga baru ada lehernya aja. Kita kurah-koreh dulu ya, sisanya kita nyari dulu. Yang penting pengapian, isi dapur pacunya sudah pas dan siap tempur. Sisanya ngikutin aja guys. Oke, pesan udah hidup, olinya udah naik. Tapi ini knalpotnya kekecilan ya, kalau untuk slip engine 200. Tapi tak apa, yang penting kita coba hidupkan aja dulu guys. Karbunya harus
karburator belum sesuai, agak sedikit tekor. Bukan sedikit tekor lagi ya, tapi banyak tekornya. Karbunya polisi belum sesuai guys, masih ada tekor. Yang pasti mesin ini masih bisa hidup dan normal ya, cuman karbunya belum sesuai. Mungkin kalau leheran knalpotnya pakai 26 atau 28 pastinya nggak bakalan mangpet ya, suaranya pasti lebih keluar. Tapi ini cuma hanya sekedar tes hidup atau masih sekedar tes layak nggak hanya ini mesin ya, di slip engine 200cc. Bekok toh, bekok.
tekor. Sampai ketemu. Mudah-mudahan ini yang terakhir nyetingnya, mudah-mudahan langsung pas maksudnya. Iya. Pilot jet udah main di angka 42. Main jet udah main di angka 145 ya. Kita coba terus. Tapi kita coba seadanya aja dulu. Ininya juga belum pada dibungkus ya. Kabel-kabelnya belum pada dirapihin. Kita coba kelayakannya aja dulu guys. Coba jalan dulu ya. Mudah-mudahan udah pas seadanya dulu lah. Jalannya juga licin, lemecur, tapi tak apa. Kita coba seadanya aja dulu guys. Layak atau tidaknya slip engine 200cc. Enggak 200 sih, cuman 193 ya kalau nggak salah. Soalnya udah lama ini mesin. Power licin, leur. Sepertinya agak powerin ya yang nyobaan. Powerin Tikel Sewan. Jalannya lumayan licin di sini, guys, ya. Ah, nggak digas ya. Jadi kurang greget, guys, kalau hujan begini ya, power. Yang penting jalannya normal. Oke ya, diwokehkeun. Mungkin itu dia tadi daripada tes hidup Pegajet R slip engine ya. 200cc. Yang nyoba tadi takut kayaknya. Takut jatuh, nggak berani gaspol ya. Tapi tak apa ya, karena tujuannya di sini kita mencoba kelayakan, layak atau enggaknya mesin ini untuk dioperasikan kembali. Kurang lebih seperti itu guys, oke? Okay? Iya.
Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tombol subscribe-nya, guys. Aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa like ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk saya ataupun untuk orang lain.